Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadl wa lahul thana wa hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughlib wal khatim lima sabaq. Nashir al-haq bil-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadri wa qadari al-azim al-ma'lum. Para alim, para buya, para mursyid, para tuan guru, para asatid yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Silaturrahim yang juga saya hormati, saudara MC Al-Ustaz Rahmat Taufik, Ustaz Rahmat Taufik yang juga saya hormati, para imam, para jamaah, kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pertama kali saya bisa masuk ke daerah Rokan Hulu yang disebut dengan Negeri Seribu Suruh. Ini kecamatan apa namanya? Rambah. Di kecamatan Rambah. Dan perjalanannya dari Pekanbaru lumayan, kira-kira 6 jam tadi. Tapi gak apa-apalah. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah pemantapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui sifat 20. Kita di pondok-pondok atau di dayah, di manasah atau di madrasah diniyah diajarkan sifat 20. Sifat 20 ini sekarang mendapat tantangan. Tantangan dari siapa? Kadang tantangan dari orang-orang kita sendiri yang kurang memahami. Juga tantangan dari orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti orang-orang Wahabi. Dulu ketika saya belajar di pondok pesantren, saya perhatikan tentang sifat 20, tidak ada pertanyaan-pertanyaan kritis dari teman-teman. Gak ada. Begitu pulang dari pondok bergabung dengan para kiai, sebagian kiai tanya pada saya, Gus, Gus itu artinya kiai kalau masih muda, kalau sudah tua dipanggil kiai. Dulu ya, tanya Gus, apa kiai? Mengapa sifat wajib bagi Allah itu 20? Saya tanya balik sama beliau, sampean minta berapa kiai? Kok mempertanyakan 20? Bukan minta berapa. Mengapa sifat wajib bagi Allah bukan 15, bukan 17, 19, 21, 23, 25 atau berapa? Kok 20? Ada pertanyaan begitu. Ini yang bertanya orang-orang Ahlus Sunnah yang kritis. Yang kedua, ada juga pertanyaan, Ustaz, apa? Asma'ul Husna itu jumlahnya 99. Mengapa sifat wajib bagi Allah 20? Kenapa gak 99? Padahal kita menghafal isinya 20 itu repotnya bukan main. Apalagi tambah 99, tambah berat. Ada pertanyaan begitu. Ini pertanyaan orang-orang Ahlus Sunnah. Kalau Wahabi pertanyaannya beda, langsung protes dan menyalahkan. Saya mengisi kuliah umum di Universiti Teknologi Malaysia di Johor, Malaysia.
Ada orang tanya kiai, kata orang Wahabi sifat 20 itu bukan dari Islam. Dari siapa? Katanya dari orang-orang ahli filsafat Yunani. Saya bilang pada dia, kalau orang-orang ahli filsafat Yunani meyakini sifat wajib 20, berarti mereka ahli tauhid. Kalau orang Wahabi mengingkari sifat 20, berarti Wahabi ini komunis, ateis. Karena tidak percaya adanya Allah, komunis, ateis. Gak percaya kidam bakok, komunis, ateis. Nah, yang perlu kita garis bawahi sekarang, mengapa para ulama ini membangun konsep sifat wajib 20? Itu yang penting. Mengapa? Apa tujuan sifat wajib 20? Karena sifat wajib 20 ini sangat hebat, saudara. Hubungannya kemana-mana. Nah, para ulama kita, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Ahlus Sunnah ini merupakan mayoritas umat Islam, yaitu Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah ini pengikutnya 90% umat Islam. Nah, mengapa para ulama membuat konsep sifat wajib 20? Yang pertama, tujuan sifat wajib 20 yang pertama adalah mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu apa? Makrifat itu artinya kenal. Kita ini kalau kenal ya, kita ini kalau kenal dengan orang, kenal dengan Ustadz Rahmat Taufik. Tahu ada Ustadz dari Riau yang beberapa tahun terakhir ini ngetop ya, Ustadz Abdus Somad. Tahu orangnya, tahu perawakannya, tahu tempat tinggalnya, tahu profesinya, keahliannya, usianya, itu kenal. Kepada Allah kita wajib kenal. Cuma di dunia kita kan gak bisa melihat Allah. Maka bagaimana makrifat mengenal kepada Allah adalah melalui sifat-sifatnya. Dan itu sifat Allah. Jadi mengantarkan makrifat, itu yang pertama. Yang kedua, apa tujuan sifat wajib 20? Yang kedua, tujuan sifat wajib 20 yang kedua adalah untuk merespon, menjawab, atau mengkanter, melawan penyimpangan-penyimpangan agama-agama di luar Islam atau kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki pemahaman yang keliru tentang Allah. Ini yang mengkanter sifat wajib 20. Jadi sifat wajib 20 ini menolak Kristen, menolak Yahudi, menolak Hindu, menolak Buddha, menolak orang-orang musyrik, menolak orang Wahabi, menolak Hizbut Tahrir, menolak Syiah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Ini sifat 20 yang kedua. Yang ketiga, mengapa kok 20? Bukan 25, bukan 30, atau bukan berapa? Kenapa kok 20? Kata para ulama, sifat wajib 20 ini batas kemampuan akan manusia dalam makrifat kepada Allah. Manusia ini wajib makrifat kepada Allah, wajib tahu. Cuma kemampuan manusia dalam makrifat kepada Allah terbatas. Sampai berapa? Akal manusia mampu makrifat kepada Allah hanya sampai 20 sifat. Lebih dari 20 gak mampu. Kita ini jangankan makrifat kepada Allah, kita ini mengenal orang-orang yang kita kenal itu terbatas. Saudara mungkin pernah nonton YouTube saya, debat dengan Wahabi, atau ceramah di YouTube, atau mungkin pernah mengikuti ceramah saya di sini atau di tempat lain. Tapi kan gak kenal semua tentang saya. Coba saya tanya, saya ini, saudara kenal saya sekarang kan? Kenal. Saya tanya, jawab dengan jujur, saya ini sudah kawin apa belum? Hah? Belum? Gak tahu kan? Belum ya? Belum. Ya mungkin yang benar belum di sini.
yang sudah di tempat lain. Artinya apa? Makrifat kita kepada orang tertentu, orang yang kita kenal itu terbatas. Apalagi makrifat kepada Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, mengapa sifat 20? Sifat 20 ini saudara, menjawab soal-soal yang mendasar tentang Allah. Artinya jawaban soal-soal tentang identitas Allah. Ini sifat 20. Kita itu kalau berkenalan dengan orang, biasanya pertanyaannya, siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Kerja apa sekarang? Umur berapa sekarang? Kan begitu. Sifat 20 itu juga begitu, saudara. Sehari semalam kita ini beribadah kepada Allah. Mau tidur, baca doa. Bangun tidur, baca lagi. Mau masuk kamar mandi, baca doa. Keluar kamar mandi, baca lagi. Mau minum, mau makan, baca doa. Selesai, baca doa lagi. Kita ini terus-menerus beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, apakah Allah itu ada? Maka jawabnya adalah sifatku. Allah itu wajib adanya. Karena Allah itu wajib adanya, maka kebalikan dari sifat wujud, yaitu ada, tiada, mustahil bagi Allah. Lalu diterangkan dalil-dalil sifat wujud. Mana dalil-dalil sifat wujud? Al-Quran. Al-Quran ini dari awal sampai akhir berbicara tentang Allah. Jadi Al-Quran ini ya banyak. Di Al-Quran itu dari awal sampai akhir berbicara tentang Allah. Tentang perintah Allah, larangan Allah, zat Allah, sifat-sifat Allah, janji-janji Allah, larangan, ancaman-ancaman Allah, syariat Allah, makhluk-makhluk Allah dibicarakan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sumber utama dalil sifat wujud bagi Allah. Makanya kalau ada orang di dalam Al-Quran gak ada dalil sifat wujud bagi Allah, mungkin Al-Qurannya beda dengan yang kita baca. Ada orang bilang begitu. Ada. Atau mungkin lama gak baca Quran. Kok bilang di Al-Quran gak ada dalil wujudnya Allah? Sudah lama mungkin gak baca Quran atau Qurannya beda. Karena kata para ulama, dalil-dalil sifat wujud bagi Allah di dalam Al-Quran banyak. Hadis, hadis juga begitu. Kemudian dalil akli. Cuman biasanya oleh para ulama kita, dalil wujudnya Allah yang disampaikan itu sering dalil akli, dalil rasional. Mengapa dalil rasional, dalil akli ini langsung mengantarkan kita makrifat pada Allah? Langsung, secara langsung, cepat dalil akli. Dan dalil akli ini diterima oleh siapa saja. Kalau kita pakai dalil Al-Quran, yang bisa menerima hanya yang percaya pada Quran. Yang gak percaya sulit menerima. Kalau kita ini pakai dalil akal, semuanya bisa menerima. Karena orang rata-rata punya akal. Karenanya pakai dalil akli. Ini dalil wujudnya Allah. Kalau ada yang bertanya, apa dalil wujudnya Allah? Para ulama kita ini biasanya menjelaskan di dalam kitab Tauhid, dalil wujudnya Allah adalah adanya alam. Alam ini artinya apa saja selain Allah ini alam. Kok bisa adanya alam menjadi dalil wujudnya Allah? Bisa. Karena alam ini perkara baru. Apa buktinya bahwa alam ini perkara baru? Alam ini selalu berubah. Kita berubah, dinding-dinding di sekitar kita berubah. Kemudian yang di bawah kita ini berubah. Di sekitar kita semuanya berubah. Setiap sesuatu yang berubah berarti perkara baru. Berarti alam ini perkara baru. Setiap perkara baru berarti asalnya tidak ada lalu ada. Setiap sesuatu yang tidak ada lalu ada, pasti ada yang menciptakan. Dan itu adalah Allah. Kadang ada pertanyaan, apa tidak mungkin alam jadi sendiri? Gak mungkin. Alam itu gak mampu menciptakan dirinya sendiri. Gak mampu.
Kita ini jangankan menciptakan diri sendiri, mempertahankan eksistensi dirinya agar tidak berubah, gak bisa saudara. Manusia ini kata Sayyidina Ali, batas ketinggian fisiknya usia 22 tahun. Kamu kalau usianya sudah 22, gak nambah tinggi lagi. Kalau usianya masih 20 atau di bawahnya masih nambah, ya mungkin berapa senti. Kalau sudah 20 gak bisa tambah tinggi. Ini ketinggian fisik. Kecerdasan akal kata Sayyidina Ali puncaknya usia 27 tahun. Kalau sudah lewat 27 gak tambah cerdas. Yang ada hanya pengalaman. Kecerdasan dah selesai. Kalau sebelum 27 sehari mampu menghafalkan 3 ayat, maka setelah 27 gak bisa 4 ayat. Itu batasnya. Atau mundok, belajar di pondok. Sampai 27 sehari mampu menghafal 5 bed. Setelah itu gak mampu 6 bed. Paling berkurang. Ini kesempurnaan kecerdasan. Nah, kalau kesempurnaan fisik, penduduk surga itu usianya 33 tahun. Saudara yang usianya sekarang 40-50, jangan khawatir. Mengapa? Kalau masuk surga nanti 33 tahun lagi. 33 tahun. Itu kesempurnaan fisik manusia. Setelah 33, manusia ini berubah. Yang namanya gigi satu demi satu mulai patah-patah. Yang namanya rambut satu per satu mulai memutih. Yang namanya kulit sedikit demi sedikit mulai mengalami penuaan. Ini saudara ditahan-tahan agar gak berubah gak bisa. Kadang orang perempuan, kamu pakai ini wajahnya biar putih. Yang putih cuma mukanya ketika pakai itu. Tangannya tetap hitam. Lama-lama, kalau lama gak pakai itu, akhirnya hitam lagi dan jerawatan. Kadang begitu. Nah, ini artinya apa? Manusia itu mempertahankan dirinya agar gak berubah, gak bisa. Apalagi menciptakan dirinya sendiri. Tambah gak bisa. Gak bisa, saudara, menciptakan dirinya sendiri. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa tidak mungkin yang menciptakan makhluk ini juga perkara baru? Ya gak mungkin lah. Perkara baru gak mampu menciptakan perkara baru. Karena perkara baru gak mampu menciptakan perkara baru, berarti yang menciptakan perkara baru bukan perkara baru, tetapi yaitu Allah. Karenanya Allah wajib bersifat kidam. Pertanyaan kedua, Allah itu wujud, Allah itu maha ada. Pertanyaan kedua, sejak kapan adanya Allah? Jawabnya adalah sifat kidam. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Tanpa permulaan. Mengapa wujudnya Allah tanpa permulaan? Kalau adanya Allah itu pakai permulaan, berarti Allah tidak wajibul wujud. Adanya Allah bukan perkara wajib bagi Allah. Sedangkan adanya Allah adalah perkara wajib bagi Allah. Karena adanya Allah perkara wajib bagi Allah, berarti adanya Allah tanpa permulaan. Karena itu kebalikan dari sifat kidam, yaitu hudus, baru mustahil bagi Allah. Nah, dengan sifat kidam ini kita tahu bahwa perkara-perkara yang baru jelas bukan Tuhan. Contohnya apa? Orang Kristen mempertuhankan Bunda Maria dan Yesus Kristus, Siti Maryam dan Nabi Isa. Gak bisa itu. Mengapa? Siti Maryam dan Nabi Isa ada tanggal lahirnya. Tuhan gak pakai tanggal lahir, tapi kita. Orang-orang musyrik di negeri kita, orang-orang Hindu mempertuhankan patung-patung. Gak bisa itu, uang itu dibikin sendiri. Tuhannya dibikin sendiri. Tuhan itu bukan bikinan. Tuhan itu tanpa permulaan. Karenanya apapun yang ada permulaannya bukan Tuhan. Ini pertanyaan yang kedua. Jadi aliran-aliran di luar Islam, agama-agama di luar Islam ditolak dengan sifat kidam. Pertanyaan yang ketiga, Allah yang wujud dan kidam, sampai kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah baqa. Apa baqa itu? Baqa itu artinya Allah maha kekal, maha abadi.
Karenanya kebalikan dari sifat bapa, yaitu fana, rusak, binasa, mustahil bagi Allah. Mengapa Allah wajib bersifat baqa, maha kekal? Kalau Allah tidak kekal, berarti Allah akan rusak. Kalau Allah ini rusak, berarti Allah tidak wajibul wujud. Adanya Allah bukan perkara wajib, tapi perkara mungkin. Sedangkan Allah itu wajibul wujud. Allah, karena Allah maha pencipta, berarti Allah wajib bersifat baqa. Wujudnya tanpa ada akhirat. Artinya Allah maha kekal, maha abad. Karenanya yang tidak bakok, yang tidak kekal, tidak abadi, bukan Tuhan. Siti Maryam bukan Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan. Berhala-berhala, apalagi berhala memang gak bisa apa-apa, bukan Tuhan. Bukan, bukan Tuhan. Ini pertanyaan yang ketiga. Ini juga menolak terhadap orang-orang ateis. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud kidam bakok seperti apa? Kita ini kalau berbicara tentang sesuatu, lama-lama biasanya bertanya, seperti apa ya? Saudara misalnya tanya-tanya tentang mobil. Saya ingin beli mobil bekas. Oh, ada di sana, mobilnya gini-gini. Pasti tanya, seperti apa? Apa saja selalu ditanya, seperti apa? Kalau Allah ditanya, seperti apa Allah? Maka jawabnya adalah mukhalafatuhu lil hawadits. Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Mengapa Allah tak serupa dengan perkara baru? Kalau Allah serupa dengan perkara baru, berarti Allah juga baru. Mengapa? Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah itu wajib bersifat kidam, wujudnya tanpa permulaan. Karena adanya Allah tanpa permulaan, maka pasti Allah tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini namanya akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau Wahabi beda, saudara. Apa kata Wahabi? Tuhan seperti apa? Maka kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafatul hawadithi, tapi tak begitu mukhalafat. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Mirip apa? Kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Ini kata Wahabi. Ajaran Wahabi mirip akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua sekali, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Makanya akidah Yahudi kakak dari akidah Wahabi, disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Tapi bukan Wahyudi orang sini. Saya ini 2 minggu yang lalu menerangkan Wahabi. Lalu saya bilang Wahyudi. Itu di masjid markasnya TNI, Angkatan Darat. Begitu bilang Wahyudi, tertawa semua. Saya tanya, kenapa tertawa? Pak Kiai, ketua DKM-nya Pak Wahyudi. Ternyata yang undang saya Pak Wahyudi namanya. Itu Wahabi. Wahabi ini mujassim, saudara. Kelompok yang menjasmanikan Allah. Kata Imam Syafi'i, al-mujassimu kafir. Orang yang menjasmanikan Allah itu orang kafir. Mengapa? Karena dia tidak makrifat kepada Allah, gak kenal kepada Allah. Ini Wahabi. Ini pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang kelima, Allah yang wujud kidam baqa, mukhalafatul hawadisi, alamatnya di mana? Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Apa maksudnya Allah berdiri pada zatnya sendiri? Maksudnya Allah itu tidak butuh pada tempat dan tidak butuh pada orang yang membatasi atau menciptakan. Mengapa Allah gak butuh pada tempat? Yang namanya butuh itu, saudara,
bukan sifatnya Allah yang maha pencipta khaliq, tetapi sifatnya makhluk. Bukan sifatnya Allah yang namanya butuh. Makanya Allah tidak butuh pada tempat. Dalilnya mana? Banyak di dalam Al-Quran. Al-Hayyul Qayyum. Hanya Allah yang maha hidup. Atau surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Tawallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh pada semesta alam. Allah gak butuh tempat, gak butuh arah, gak butuh arash, gak butuh apapun. Gak butuh Allah. Allah gak butuh pada tempat. Karena Allah maha suci dari bertempat. Kalau Wahabi saudara beda dengan kita. Apa kata Wahabi? Wahabi ditanya, di mana alamat Tuhan? Apa kata dia? Loh, kamu belum tahu. Kamu sudah tahu. Iya tahu. Di mana? Di arash. Wah, jauh sekali. Kenapa? Kalau kita ada perlu sama Tuhan, kan gak bisa ke arasy. Belum ada pesawat jurusan arasy. Dan sekarang ini naik pesawat repot, karena harus vaksin 2 kali. Kira-kira kalau nanti ada pesawat ke arasy, vaksinnya berapa kali? Apa kata Wahabi? Jangan khawatir walaupun jauh. Kenapa? Setiap pukul 3 pagi Tuhan itu turun ke langit pertama di dunia. Ditanya dia, mengapa Tuhan turun ke langit pertama di dunia? Untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 3 kamu bangun sholat tahajud, minta sama Tuhan, Tuhan mendengar. Wahabi ditanya, memangnya kalau tidak turun Tuhan tidak mendengar? Wahabi bingung menjawab. Kalau jawab tidak mendengar, kafir dia. Karena Allah berarti bukan maha mendengar. Kalau menjawab sebenarnya mendengar sih, walaupun gak turun. Takut ditanya lagi. Kalau gak turun mendengar, ngapain turun? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Wahabi ditanya lagi. Itu turun pukul 3 ikut waktu daerah mana? Karena pukul 3 di negeri kita ini beda-beda. Ada Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Apalagi kalau waktu istiwa, tambah beda-beda. Tiap daerah, misalnya di sini ya, Rokan Hulu. Dengan Kampar, beda. Dengan Pekanbaru, beda. Dengan Pelalawan, beda. Dengan Rengat, beda. Dengan Inhil, beda. Itu pukul 3 istiwa. Itu pukul 3 daerah mana? Wahabi bingung. Akhirnya apa? Kata dia, ya turun pukul 3 sesuai waktu daerah masing-masing lah. Berarti turun terus? Iya turun terus. Kalau turun terus, lalu naiknya kapan? Wahabi bingung, gak bisa jawab. Artinya apa? Ajaran yang tidak benar itu saudara, yang tidak benar itu akan menghadapi jalan buntu ketika digugat secara rasional. Buntu saudara. Saya ini pernah dialog dengan Wahabi di Surabaya tahun 2009. Lalu dengan Wahabi saya ada di Perak di Malaysia tahun 2015. Kata Wahabi, Ustadz, gak benar kalau dikatakan Tuhan tidak bertempat. Mengapa? Karena Tuhan itu ada. Setiap sesuatu yang ada pasti ada tempatnya. Kalau tidak ada tempatnya berarti tidak ada. Saya bilang sama dia, kalau begitu kamu bisa kafir. Mengapa Ustadz? Saya tanya, di mana tempatnya Tuhan? Kata dia, ya jelas di arsy. Di mana lagi? Kalau begitu kamu bisa kafir. Mengapa? Saya mau tanya, arsy ini makhluk apa bukan? Kalau kamu jawab arsy bukan makhluk, kamu kafir. Mengapa? Karena kamu meyakini ada selain Allah bukan makhluk Allah. Dan itu kafir, musyrik, syirik. Tapi kalau kamu jawab arsy itu makhluk, kamu bisa kafir juga. Cuma kafirnya tidak langsung. Kamu pilih kafir yang langsung apa yang tidak langsung. Arsy itu makhluk apa bukan? Apa kata dia? Ya jelas, arsy itu makhluk. Gimana lagi? Akhirnya apa? Saya tanya sama dia. Kalau arsy ini memang makhluk, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tinggal di mana? Apa kamu bilang karena arsy tidak ada maka Tuhan tidak ada? Kafir kamu. Atau kamu bilang
Karena arasy ini belum ada, Tuhan tidak bertempat, berarti akidah kamu rusak yang tadi. Jam gimana kamu? Akhirnya apa? Kata Wahabi yang di Surabaya, Ustaz, Ustaz gak boleh bertanya begitu. Mengapa? Karena itu pertanyaan haram. Mengapa haram? Karena itu pertanyaan bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnah. Ini Wahabi. Wahabi itu saudara, kalau ditanya lalu gak bisa jawab, yang bertanya diharamkan. Itu modelnya Wahabi. Padahal pertanyaan begitu sudah ditanya oleh para sahabat dan ada di dalam kitab-kitab hadis. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Ibnu Majah, riwayat Al-Baihaqi. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqal khalq?" Hai Rasulullah, Tuhan itu ada di mana sebelum menciptakan makhluk? Rasulullah menjawab, "Kana fi ama." Allah itu tidak bertempat. Tidak bertempat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sahabat bertanya, "Nas'aluka an awwali hadzal amr." Kami bertanya kepada engkau tentang permulaan perkara yang ada ini. Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu." Allah itu sudah ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan. Ketika apapun selain Allah belum ada. Tempat belum ada, arah belum ada, arasy belum ada. Berarti Allah tidak bertempat. Gak bertempat, saudara. Ini Wahabi. Wahabi tahun 2009. Wahabi yang tahun 2015 jawabannya beda. Ketika ditanya, arasy itu makhluk apa bukan? Ya jelas makhluk. Sekarang saya mau tanya, kalau arasy ini memang makhluk, sebelum Allah menciptakan arasy, Allah tinggal di mana? Apa kata dia? Setelah mikir agak lama, kata dia, ya suka-suka Allah lah, mau di mana? Artinya apa? Dalam pikiran dia sebagai orang Wahabi, Tuhan itu dianggapnya benda kecil, ada di ruangan besar, makanya suka-suka, mau ada di dalam, ada di serambi, ada di kamar, ada di loteng, terserah. Nah, itu kan sifatnya makhluk, bukan sifatnya khalik. Katanya maha besar. Allahu Akbar, maha besar. Kok kecil Tuhannya? Ini Wahabi yang 2015. Ada versi terbaru, saudara, viral di YouTube. Wahabi versi 2019. Dia ditanya, arasy itu, Tuhan itu di mana, Pak Ustaz? Kata dia, jelas di arasy. Lalu ditanya, arasy itu makhluk apa bukan? Karena dia takut ditanya lagi, gak bisa jawab. Akhirnya apa? Kata dia, wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Nah, kalau Allah memang tahu arasy itu makhluk apa bukan, siapa bilang Allah gak tahu? Yang kita tanya pendapat kamu. Ini Wahabi. Wahabi gak tahu arasy itu makhluk apa bukan. Padahal di dalam Al-Quran surat Fatihah jelas sekali. Alhamdulillahi rabbil alam. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alam itu artinya apa? Ya apa saja selain Allah. Rabb Tuhan semesta itu, Tuhan itu artinya apa? Rabb itu. Rabb itu artinya Allahu khaliqu. Allah yang menciptakan. Allahu malikuhu. Allah yang memiliki. Allahu mudabbiruhu. Allah yang mengatur alam. Sedangkan arasy termasuk alam, berarti arasy itu tercipta. Di dalam ayat lain yang lebih jelas, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsy azim. Rabbul arsy, dia adalah Tuhan arsy. Allah Tuhan arsy. Apa yang dimaksud Allah Tuhan arsy? Allahu khaliquhu, Allahu malikuhu, Allahu mudabbiruhu. Allah yang menciptakan arasy, Allah yang mengatur arasy, Allah yang memiliki arasy. Wahabi gak tahu kalau arasy makhluk. Nah, kalau gak tahu kok jadi ustaz? Ini Wahabi versi 2019. Setelah itu versi 2020, versi 2021 belum keluar sampai sekarang. Mungkin nunggu versi 22.
Nah, karena ini sudah masuk waktu Isya, saya rasa ini pengantar diskusi pada malam ini. Ini tentang sifat 20 ya. Saya ini hanya pengantar-pengantar kulit-kulitnya saja. Sifat 20 nanti selanjutnya sifat 20 dilanjutkan oleh para buya, para ustaz yang ada di sini. Setelah ini kita isi dengan sesi tanya jawab. Jawab, kita azan Isya, surat Isya dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.